Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberita Firman dan pelayan bertugas menyambut kehadiran saudara-saudara untuk beribadah, baik di gedung gereja maupun di rumah masing-masing. Selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Epifani. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman pada pagi ini adalah Pendeta Maria Silahoi Suleman. Transfigurasi yang Yesus alami adalah rancangannya yang teramat indah bagi umatnya dan bagi muridnya di masa kini. Yesus menyatakan kemuliaan dirinya sebagai pribadi yang bertahta dan berkuasa atas alam ciptaannya. Marilah bersama memuliakan dan menyatakan kuasanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan di tengah kita. Haleluya, puji Tuhan, puji nama-Nya yang Maha Besar.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 115 pada ayat pertama, bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada namamulah beri kemuliaan oleh karena kasihmu, oleh karena setiamu. Umat Tuhan, terimalah salam rasuli, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Mati, silakan duduk kembali. Jemaat, mari kita bersatu hati dalam doa pengakuan. Ya Bapa Maha Agung dan Kudus, masa pandemi COVID-19 yang kami jalani membuat kami tidak sabar, bahkan cenderung melawan kehendak-Mu. Kami tidak mampu mengucap syukur atas setiap peristiwa. Kami melupakan kehadiran-Mu dalam setiap masalah kehidupan, sehingga kami lalai untuk bersekutu dengan Engkau. Tolonglah kami yang rapuh, tuntunlah kami dalam perjuangan hidup ini dengan kekuatan kuasa-Mu. Dalam Yesus Kristus yang telah memberi hidup, demikian pengakuan umat-Mu. Saudara-saudara yang terkasih, bagi setiap kita yang telah mengaku dosa dan bertobat, maka disampaikan berita anugerah pengampunan, apa yang tertulis di dalam Kolose pasal 1 pada ayat 13 sampai dengan ayat 14 berkata, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa.
Bapak Ibu saudara-saudara kekasih, berdasarkan kebenaran firman Tuhan inilah, sebagai hamba dan pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita bersama berdiri untuk kita bersama mendengar perintah hidup baru. Seperti yang tertulis di dalam Kolose pasal 3 pada ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-13 berkata, "Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Mati, silakan duduk kembali. Mari kita bersama mempersiapkan hati dan pikiran kita, pendengaran kita untuk berada di sekitar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, di dalam nama Putra yang tunggal Yesus Kristus, berikanlah kepada setiap kami hikmat-Mu, kekuatan Roh Kudus-Mu, agar dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, kami semua diberikan kemampuan untuk membaca sebagian daripada berita Alkitab, merenungkannya, bahkan melakukannya atas kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, mari kita berdiri untuk bersama mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya. Nama Tuhan terpujilah.
Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36 menyatakan Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan dulu kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk yang ada di gereja, selamat hari Minggu. Bagi Bapak, Ibu yang ada di rumah, selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan pada hari ini, di mana kita bersama-sama atas izin Tuhan, boleh mengumandangkan pujian penyembahan bagi Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika dalam proses pelayanan, khususnya saya mau mengajak kita semua sebagai warga GPIB, bahwa tahun 2022, tahun depan, akan dilaksanakan proses pemilihan diaken penatua dalam satu konteks lembaga yang disebut majelis jemaat. Penatua diaken dipilih menjadi seorang pelayan, setelah itu menjadi pelayan, diakui pelayanannya ketika dia sudah diteguhkan
dalam proses ibadah jemaat. Artinya apa, Bapak, Ibu, Saudara-saudara? Menjadi pelayan, menjadi diaken, menjadi penetua, termasuk menjadi seorang pendeta karena dipilih. Artinya kita memahami bahwa dalam proses pemilihan itu ada satu pengakuan, ada legalitas. Legalitasnya apa? Yaitu lewat peneguhan. Seorang pemimpin disebut sebagai seorang pemimpin harus ada legalitas. Legalitasnya apa? Yaitu pengakuan bahwa benar-benar seorang pemimpin seperti katakanlah seorang presiden, Bapak Jokowi, ada legalitas. Legalitas lewat sebuah proses pemilihan dan juga lewat sebuah proses pelantikan. Demikian pula ketika ada seorang guru. Disebut guru karena memang ada yang mengakui dan mengatakan bahwa si A adalah guru yang mengajar. Menjadikan dia guru karena ada materi yang diajarkan, ada murid yang menerima pengajaran. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita memperhatikan bacaan Yesaya pasal 42 ayat 1 dan seterusnya, itu diungkapkan tentang hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang menderita. Disebut hamba Tuhan karena ada Tuhan yang mengutusnya. Nah, hal ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih, ketika kita memahami kehadiran seorang hamba Tuhan, maka seorang hamba itu harus patuh pada apa yang dikatakan tuannya. Ketika kita perhatikan bacaan Alkitab hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih, statement tadi yang saya ungkapkan, bahwa ketika seorang hamba dipercaya menjadi hamba karena ia diutus oleh tuannya. Nah, bacaan hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mau memberikan satu pengajaran untuk kita. Khususnya ketika kita memperhatikan satu pengakuan yang disampaikan oleh Simon Petrus. Mari, Bapak, Ibu, kita melihat bacaan Alkitab yang kita miliki. Saya mau ajak kita untuk membuka Alkitab kita dari Lukas pasal 9. Ayatnya yang ke-18, ayat 18 berkata, pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya, lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu, siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, itu satu pengakuan yang Petrus katakan ketika Yesus bertanya, menurut kamu, siapakah aku ini? Petrus katakan, Mesias dari Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih, apa yang disampaikan di dalam kitab Lukas pasal 9 ayatnya yang ke-20 tadi, senada dengan apa yang juga ditulis di dalam Matius pasal 16 ayat 16, dikatakan Mesias dari Allah. Sebutan yang disampaikan oleh penulis kitab Injil Matius pasal 16 ayat 16, bahwa Petrus mengatakan, menurut kamu siapakah aku ini? Petrus mengatakan, Mesias dari Allah. Di dalam Markus pasal 8 ayat 29 juga menjelaskan, engkau adalah Mesias. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih, itu runut cerita yang ditulis oleh penulis kitab Injil Sinoptis, baik Markus, Lukas, dan juga di dalam kitab Injil Matius. Lalu kisah ini dilanjutkan dengan perjalanan ziarah sambil bercerita menuju satu perjalanan
Karena kalau kita perhatikan bagian ayat 28, di sini dikatakan kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu. Artinya satu pekan setelah ada satu pengakuan yang mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias dari Allah. Lalu ceritanya yang ditulis oleh kitab Lukas, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Sekali lagi Bapak Ibu, penekanannya adalah bahwa Yesus berdoa. Ayat 18 tadi. Ayat 28, Yesus mengajak 3 orang murid naik ke atas gunung Tabor untuk berdoa. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mungkin kita bertanya, kenapa tidak yang lain? Kenapa justru Petrus, Yohanes, dan Yakobus? Kita tahu bahwa Petrus sosok seorang murid yang sedikit agak temperamen. Tetapi ia punya loyalitas sama dengan Yakobus yang adalah saudara dekat. Dan juga Yohanes. 3 murid yang dipercaya yang dapat melanjutkan pekerjaan dan pelayanan Yesus. Pada saat Yesus berdoa dikatakan, Yesus mengalami transfigurasi. Istilah seperti itu. Seperti apa? Ayat 29 mencatat. Rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Artinya peristiwa itu terjadi pada saat berdoa. Ada satu kekuatan yang luar biasa yang diungkapkan di dalam bacaan ayat 29. Rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Bahwa ketika mereka menampakkan diri dan ketika proses transfigurasi berlangsung, yang diungkapkan di dalam bacaan ini bahwa Yesus dimuliakan, tetapi juga dia melewati sebuah proses pelantikan kembali. Pelantikan dalam hal apa? Bahwa Yesus akan melakukan satu tugas yang berat. Tugas seperti apa? Menjadi seorang Mesias. Ternyata Mesias yang digambarkan dalam kehidupan masyarakat saat itu, Mesias bukan Mesias yang menderita. Tetapi justru yang hadir adalah Mesias yang akan menjalani penderitaan. Bacaan Alkitab hari ini ketika Bapak Ibu memperhatikan di dalam kitab Lukas pasal 9 ayat 22 itu satu informasi yang Yesus katakan kepada para murid. Pemberitahuan pertama tentang penderitaannya. Ayat 22. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, melalui peristiwa transfigurasi dan penyataan Allah, kita memperhatikan bagian ayat 35, kisah ini melanjutkan seperti ini. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Allah hendak menyatakan kuasa keilahiannya bahwa Yesus benar-benar adalah perantara. Karenanya dikatakan di dalam bacaan ayat 35, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Allah sang pribadi yang bersama-sama dengan Yesus memberikan satu pernyataan bahwa Yesus adalah orang pilihannya. Anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ketika para murid mendengar itu, Bapak Ibu Saudara-saudara dikatakan bahwa murid-murid itu merahasiakannya.
pasti ada satu situasi yang membuat mereka harus menjaga itu. Karena Yesus sendiri mengatakan, kalau kita perhatikan dalam bacaan ayat 21, ketika satu statement yang mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias dari Allah, Yesus sendiri melarang mereka supaya jangan memberitahukan. Karena ada sebuah proses yang nanti akan dilanjutkan dan akan dikerjakan oleh Yesus. Proses perjalanan menuju Bukit Golgota. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, Yesus Kristus adalah penantara. Pengantara kita sampai kesudahan Allah. Yesus Kristus adalah pribadi Allah yang menyapa manusia. Kalau penulis kitab Injil Sinoptis yang tadi saya sampaikan, Matius, Markus, Lukas, memberikan catatan yang sama tentang proses transfigurasi itu, tentu ada maksudnya. Maksudnya adalah bahwa khususnya bagi Lukas, ketika Lukas coba untuk mengutip apa yang dilakukan, apa yang dicatat oleh Markus, Lukas mau memberikan penjelasan kepada Theophilus bahwa benar-benar Yesus yang diimani oleh banyak orang, Yesus telah menjalani sebuah proses transfigurasi. Ia memberikan pengajaran, memberikan ketenangan di tengah-tengah banyak persoalan kehidupan manusia. Harapan Lukas lewat suratnya ini agar Theophilus yang menerima surat ini tetap kuat menjalani kehidupan, iman percayanya kepada Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih kita yang hadir saat ini, baik yang ada di rumah, kita yang ada di gedung gereja, kita beribadah sekarang ini karena ada satu pengakuan. Saya mengaku, Bapak Ibu pun mengaku. Pengakuannya apa? Pengakuan Ibu Bapak, Saudara dan saya bahwa Yesus Kristus, Juru Selamat yang diurapi. Pengakuan Ibu Bapak, Saudara dan saya bahwa Yesus adalah pribadi Allah yang menyapa manusia. Sekarang kita semua masih tetap ada dalam keterpurukan. Sampai hari ini, kita percaya bahwa ketika kita melangkah, Tuhan menuntun langkah-langkah kita. Kalau kita perhatikan ada 3 orang para murid yang disampaikan dalam bacaan ini untuk berdoa bersama dengan Yesus di Bukit Tabor. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Pertanyaannya adalah, apakah kita juga dipilih? Iya. Kita dipilih dari segala persoalan-persoalan kehidupan yang kita alami, kita dipilih untuk bersama-sama berdoa. Kita dipilih dari berbagai orang yang panik dengan situasi yang ada sekarang ini, tapi kita dipilih, dipercaya oleh Allah sekarang ini untuk bersyukur. Kita dipilih oleh Allah karena kita percaya bahwa benar-benar Yesus Kristus yang kita imani, Yesus Kristus yang kita akui sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia selalu menjaga langkah-langkah kita. Dunia di mana kita ada di dalamnya, Yesus ada bersama dengan kita. Dan sekarang ketika kita mengimani bahwa sampai hari ini Yesus berkarya dan bekerja, tentu kita tidak diam. Yesus mempercayakan segala sesuatu kepada kita, yaitu tugas. Tugasnya apa? Tugas Ibu Bapa, Saudara dan saya, bahwa kita akan mengatakan kepada banyak orang, tentu tidak dengan kata-kata, tetapi dengan cara berpikir kita, dengan ucapan-ucapan kita, dengan perilaku kita, bahwa kalau kita tetap menghadapi tantangan sampai hari ini, bahwa COVID akan terus berjalan sepanjang perjalanan hidup kita, kita mengatakan kepada banyak orang, mari kita hadapi bersama dengan Tuhan. Artinya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tantangan yang kita hadapi sekarang ini memberikan kesempatan kepada kita untuk fokus berkomunikasi intim dengan Tuhan.
Yakinlah bahwa ketika kita membuka diri untuk selalu menyediakan waktu kita untuk Tuhan, kita akan diubah. Bukan soal wajah kita yang diubah, tapi kita akan melihat segala yang gelap itu menjadi satu hal yang menerangkan esensi kehadiran Allah. Jiwa kita diterangi oleh kekuatan kuasa Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, selamat menjalani proses ritual kita bersama dengan Tuhan. Siapkan waktu kita untuk Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah ancaman apapun, jangan pernah melupakan jam doa kita kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa bencana apapun yang ada di sekitar kita, selalu ada cara Tuhan untuk menolong kita. Tuhan sumber kekuatan dan sumber hikmat kita untuk tetap memberkati kita. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bersama berdiri dengan sikap sempurna bersama gereja segala abad dan tempat. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita masing-masing. Kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antar orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang di sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari kita satukan hati kita, Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah. Kita tetap satukan hati kita dalam satu perjumpaan rohani dengan Tuhan untuk kita bersyukur dan menyampaikan pokok syafaat kita. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, yang telah menyatakan identitas bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, bahwa Engkau adalah Mesias yang telah menjalani proses pengurapan dan telah memberikan pertolongan kepada setiap murid, kepada setiap kami yang tetap mengimani dan percaya bahwa Engkau penuntun perjalanan kehidupan kami hari yang lalu, hari ini, dan masa depan kami. Bahkan masa depan dunia, di mana saat ini kami masih tetap berada dalam situasi pandemi COVID-19. Di saat seperti ini, kami berjumpa dengan Tuhan, dan kami bersyukur secara pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, bahwa Engkau memperkenankan kami untuk tetap berjuang. Dalam perjuangan hidup ini kami percaya kami tidak sendiri. Tuhan selalu menjaga langkah kami. Karenanya dalam perjalanan ziarah iman kami, lengkapi kami dengan hikmat-Mu agar setiap saat dalam persoalan hidup ini, selalu kami membuka komunikasi yang intim dengan Tuhan. Karena kami sadar
acap kali kami tidak mampu untuk menjalani perjuangan hidup ini. Karenanya kami tetap memohon hikmat-Mu, pertolongan, tuntunan, belas kasih-Mu ya Bapa, agar perjalanan hari ini dan hari esok, masa depan yang akan kami jalani, kami isi dengan hal-hal yang terbaik, terindah, terpuji bagi Tuhan dan sesama. Biarlah hari ini pun ketika kami menyatakan ucapan syukur dan terima kasih, Engkau juga tetap memberkati perjalanan bangsa-bangsa di dunia. Bangsa Indonesia di mana kami ada di dalamnya membangun ketaatan, membangun kesetiaan kepada Tuhan. Berkati pemimpin bangsa ini, presiden, wakil, dan para menteri. Bahkan ketika saat ini pemerintah bangsa kami berupaya semaksimal mungkin untuk memutus rantai penyebaran. Bahkan ketika vaksin sudah diberikan kepada beberapa warga negara yang berjuang untuk menghadapi realita pandemi ini. Kasih-Mu ya Allah menaungi para pemimpin bangsa ini. Kasih-Mu ya Tuhan juga menuntun setiap para pelayan Tuhan, teristimewa para dokter yang mengabdi untuk kepentingan bangsa, para perawat yang juga mengabdi untuk kepentingan masyarakat banyak. Kasih-Mu juga menaungi mereka bahwa kami pun sebagai warga gereja, kami memohon biarlah kami menjadi warga gereja yang patuh pada aturan, patuh pada ketetapan, sehingga kami pun dapat melewati masa-masa sulit dalam perjalanan kehidupan dunia ini. Kami mau menyerahkan juga untuk perjalanan kehidupan para pelayan Tuhan yang Engkau telah pilih, baik diaken, penatua, yang Tuhan percayakan untuk mengabdi kepada Tuhan, mempertanggungjawabkan kinerja mereka kepada Tuhan, melalui jemaat yang telah Tuhan percayakan. Buatlah mereka juga setia dalam hal melayani Tuhan, dalam pengakuan iman mereka bahwa mereka telah dipilih oleh Tuhan. Biarlah mereka mengabdi kepada-Mu dalam ketulusan dan kejujuran, sehingga apapun yang mereka kerjakan, biarlah semua menjadi satu persembahan syukur yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kami mau menyerahkan untuk semua para presbiter, terhisap di dalamnya para korsek yang mendampingi warga jemaat di sektor-sektor pelayanan. Sektor pelayanan 1 sampai sektor pelayanan 16. Bajem, Welas Asih, Cipacing. Tuhan selalu menyertai memberkati. Bahkan Engkau memberkati juga untuk setiap pengurus kategorial. Engkau memberkati juga untuk setiap anak-anak-Mu yang Engkau anugerahkan kesempatan untuk melayani dengan talenta-talenta yang ada pada mereka. Di masa pandemi COVID ini mereka memberi diri untuk melakukan semua pelayanan yang terbaik, terindah bagi kemuliaan Tuhan. Biarlah mereka senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan yang terbaik daripada Tuhan. Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Kudus, kami juga menyerahkan untuk setiap ibu janda, setiap duda, para lansia yang selalu berkerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Biarlah mereka berjumpa secara pribadi dalam perjumpaan rohani, dalam setiap doa, dalam ibadah virtual. Para lansia pun merasakan satu kekuatan baru ketika mereka berada dalam satu perjumpaan dengan Engkau. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Engkau juga senantiasa setia menolong kehidupan setiap anak-anak-Mu yang terkasih. Khususnya warga jemaat Tuhan yang saat ini juga masih dalam kondisi lemah tubuh di pembaringan. Mereka yang saat ini berjuang untuk sembuh dari penyakit mereka, Tuhanlah sumber kekuatan buat mereka semua. Engkau juga memberkati keluarga yang berduka cita, kuatkan iman mereka dalam duka cita, agar dalam duka cita ini semakin nyata pertolongan Tuhan bagi setiap mereka yang ditinggalkan oleh anggota keluarga terkasih. Ya Allah yang Maha Mulia,
kami mau mempersembahkan seluruh perjalanan kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami mau mempersembahkan seutuhnya setiap pergumulan kami keluarga lepas keluarga. Di masa pandemi COVID ini, kami sadar bahwa ada banyak orang kehilangan pekerjaan. Ada banyak kehidupan ekonomi keluarga terpuruk. Tapi kami mengimani dalam kebersamaan kami sebagai satu keluarga, kami akan saling menopang. Jemaat-Mu akan saling menopang satu dengan yang lain. Semua itu dapat dilakukan ketika kami mengarahkan pandangan kami kepada Kristus yang senantiasa berkorban untuk kami. Kami mau menyerahkan semua aktivitas kami satu pekan ke depan. Anak-anak-Mu yang tetap melakukan proses belajar di rumah, Engkaulah sumber kekuatan dan sumber hikmat agar mereka berproses untuk memperoleh keberhasilan karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah persembahan hidup kami dalam perjumpaan rohani dan inilah wujud sukacita kami atas hari kemenangan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami tetap mengucap syukur bahwa sampai saat ini Engkau memberikan pengajaran kepada kami di dalam doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari segala yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya dengan nats Alkitab dari Kitab 1 Tesalonika 3 ayat 9 menyatakan, sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Persembahan syukur ibadah hari Minggu akan didahului oleh pendeta dan presbiter yang bertugas. Dan salurkan persembahan syukur saudara aksi COVID dan bencana alam melalui rekening mandiri nomor 131-00-819-99981 atas nama GPIB Maranatha Bandung. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Thank you.
berdiri untuk mempersembahkan persembahan yang telah terkumpul di dalam doa secara bersama-sama. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur atas anugerah-Mu. Kami persembahkan pemberian sukarela dan pujian serta seluruh hidup untuk Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi sesama. Demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Berikut kami sampaikan warta jemaat Minggu 7 Februari 2021 dalam tayangan slide. Oh, worship the Lord in the beauty of holiness. Bow down before Him and His glory proclaim with call of obedience. And in sense of lowliness, kneel and adore Him. The Lord is His name. Majelis Jemaat GPB Maranatha Bandung mengucapkan selamat menikmati berkat Tuhan di hari ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan kepada warga jemaat yang berbahagia dari tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021. Kiranya kasih setia Tuhan Yesus senantiasa memberkati saudara sekalian. Demikian warta jemaat minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus,
Ketika Tuhan mengundang kita untuk berada dalam satu perjumpaan rohani lewat ibadah pada saat ini, maka kita mempersiapkan diri untuk melaksanakan pengutusan. Dalam Lukas pasal 9 ayat 23 menegaskan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Demikian sabda Tuhan. Mari kita bersama berdiri untuk kita menjadi saksi Tuhan, menggunakan waktu yang ada untuk pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan. Arahkan hati dan pikiran saudara-saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Thank you.